Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Rizky Saputra dengan NIM 134210228 dan saya Faisal Adefi Fiardian dengan NIM akhir 263. Saya Almira Kaila Sifra dengan NIM akhir 279. Saya Rifani Prasetyawati dengan NIM akhir 175. Di sini kami dari kelompok 6 akan menampilkan video berkaitan dengan hama dari tanaman jambu air. Tanaman jambu air merupakan Syzygium sarangense aquarium, termasuk family Mitaceae yang merupakan tanaman asli Indonesia dan sejak masa penjajahan Belanda dikenal sebagai buah segar di musim kemarau. Jambu air memiliki dua jenis, yaitu jambu air kecil dan jambu air besar atau jambu air Semarang. Bagian tumbuhan jambu air Semarang berukuran lebih besar dibandingkan jambu air yang lainnya. Jambu air umumnya berupa perdu dengan tinggi 3-10 meter. Tanaman ini memiliki batang yang bengkok dan bercabang mulai dari pangkal pohon. Daunnya tunggal, berhadapan dan bertangkai. Karangan bunga berbentuk malai serta memiliki bunga berwarna kuning keputihan. Buah jambu air bertipe buni, berbentuk gasing dengan pangkal 4 kecil dan ujung yang sangat melebar serta berwarna putih sampai pink. Daging buahnya putih dan berair, hampir tidak beraroma dan memiliki rasa asam. Ulat bulu merupakan salah satu jenis hama perusak tanaman, terutama dari jenis tanaman yang keras. Ulat bulu dari famili Limantridae bersifat polifag, yaitu memiliki banyak inang atau ulat dapat berkembang biak dengan baik pada semua jenis tanaman. Ulat bulu dapat dikendalikan dengan beberapa cara, tergantung dari tingkat serangan terhadap tanaman. Pengendalian dapat dilakukan secara teknis, mekanis maupun kimiawi. Ulat bulu memiliki penampakan khusus berupa bulu-bulu tegak yang berselang-seling, lebih tebal dan menonjol. Ulat bulu memiliki rambut-rambut halus yang sering tersembunyi di antara rambut-rambut yang lebih panjang. Rambut-rambut inilah yang dapat mengakibatkan reaksi gatal jika tersentuh oleh kulit. Hama penggerek batang merupakan hama yang menyerang buah, daun, dan juga batangnya. Biasanya, dampak yang akan ditujukan dari hama ini adalah dengan ditandainya batang yang berlubang. Adapun dampak lain ini seperti terkelupasnya kulit batang dan getah keluar. Cara mengendalikan hama ini adalah dengan menggunakan kapas yang sudah direndamkan pada insektisida, dilakukan dengan cara disumbatkan pada bagian lubangnya. Hama ini harus diberantas karena bisa menyebabkan racun pada buahnya. Kemudian, penggerek batang. Spesies ini memiliki ciri sayap lengat yang berwarna kuning dengan titik hitam pada sayap depan. Panjang lengat jantan 14 mm, sedangkan betina sekitar 17 mm dengan hidup antara 5 sampai 10 hari. Perhitungan tingkat serangan hama atau damage level. Di sini tadi kita menemukan sampel total buah sampel yaitu 1800. Dengan kerusakan total dari buah tersebut hanya 90 buah pada satu petak pohon. Kemudian kerusakan buah berarti 90/1800 dikali 100%. Hasil total dari semua kerusakan pohon jambu di lahan ini berarti 5% dari keseluruhan lahan. Thank you.
sekian video dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.